Dan sesuai dengan arahan Bunda Gubernur Jawa Timur, Bapak Menteri Dalam Negeri, dapat kami laporkan, kami seluruh Bupati dan Wali Kota Jawa Timur terus bergerak membagikan bendera. Karena beliau ini memberikan arahan pada kami, insya Allah 1 juta bendera akan kami bagikan di seluruh Jawa Timur melalui Bupati dan Wali Kota dan Provinsi Jawa Timur. Khusus di Kota Surabaya dapat kami laporkan Bapak, sampai dengan hari ini pukul 10 tadi kami sudah membagikan sebanyak 32.000 bendera kepada warga dan terus masih bergerak. Karena insya Allah dengan arahan Bunda Gubernur, maka kami memberikan semangat kepada warga kami di seluruh kota di Jawa Timur, sehingga kami yakin dengan semangat pembagian bendera ini, semangat kemerdekaan, maka di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, maka kondisi kami di setiap kota insya Allah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, akan cepat di kota, di Provinsi Jawa Timur, apabila khusus di Kota Surabaya. Pak Menteri, hari ini sudah terkonfirmasi bendera yang terkumpul dan sudah dikibarkan ada 2.666.950. Terima kasih. Di hari ulang tahun Pramuka yang ke-61, Pak Menteri Dalam Negeri rawuh untuk memberikan penguatan kepada kita semua berseiring dengan maksimalkan pengibaran bendera merah putih. Merah putih kita kibarkan, pola pikir kita merah putih, hati kita merah putih, dan gerakan kita merah putih. Dalam konteks menjaga persatuan ini, maka Kemendagri, ini Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang bertanggung jawab untuk mengelola rasa kebangsaan, ini membuat satu program yaitu pembagian dan pencanangan 10 juta bendera merah putih seluruh Indonesia yang dibagikan masing-masing baik dari Kemendagri maupun oleh seluruh pemerintah daerah dan juga oleh swasta. Tentunya yang kita minta yang dikibarkan jauh lebih banyak daripada itu. 10 juta ini hanya pemancing. Dan kemudian kita membuat programnya sudah dilaksanakan, Bergerak Seluruh Indonesia. Namun kita harus membuat seremonial agar ini terdengar oleh bangsa, oleh rakyat, bahwa ini penting. Bukan hanya sekedar bagi-bagi saja kemudian disimpan atau dikibarkan. Maknanya itu yang penting.